Oke, teman-teman, ini Mince coba ulang lagi ya. Kita lihat Pak Wisnu untuk request join, tetap dari ngerti saham dulu yang ini ya, yang coba mulai. Semoga koneksi di Pak Wisnu juga oke, di Mince di Tangerang juga oke meski hujan lebat. Nah, kita coba cek sambil teman-teman ngumpul lagi. Ayo ayo ngumpul di hari Jumat. Hari Jumat, bukan malam Jumat ya. Di hari Jumat malam ini, bukan malam Jumat. Besok weekend teman-teman, saatnya kita relax, gak usah mikirin saham arah-arah segala macam. Santai aja, malam ini kita sharing santai dulu ya. Gak usah mikir arah, ARB segala macamnya. Weekend itu saatnya untuk relax ya. Pegadaian. Oke, coba kita cek dulu. Satu minggu udah pada tegang-tegangan ya. Sebentar. Halo, halo, malam-malam ya. Jangan pada ribut ya. Ya, gak kedengeran juga sih. Anak saya mau tidur soalnya. Sebentar, saya minta Pak Wisnu untuk request join. Apakah sudah hadir Pak Wisnu? Bentar, sepertinya belum. Semoga tidak ada gangguan. Wah, Sukoharjo. Sukoharjo, jauh sekali, lumayan ya. Iya, Pegadaian belum live. Ini Mince lagi coba minta Pegadaiannya untuk request join ya. Kita cross check dulu. Kok belum ada ya? Apakah gangguan sinyal di Mince atau di Pegadaian? Tapi sepertinya di sini teman-teman masih lancar komen dan segala macem ya. Mana ya ini? Harusnya sudah muncul. Sebentar kita pin post dulu ya. Gadai Saham. Oh, Jambi. Oh, lama banget nih gak ke Jambi. Boyolali. Soto Boyolali enak nih hujan-hujan gini ya. Jauh banget tapi sayang dari Tangerang. Kita lihat. Aku masih belum ngerti, sabar ya. Bisa gade saham di Pegadaian ya? Iya, makanya bisa. Nanti kita tanya-tanya selebihnya ya ke Pak Wisnu. Sabar. Pertanyaan teman-teman nanti silahkan tulis di Q&A aja biar Mince yang screening ya. Sudah hadirkah Pak Wisnu di tengah-tengah kita? Mince coba sekali lagi. Di mana ya? Pegadaian. Kok nggak muncul ya? Di mana ini ya? Kok belum muncul? Ah, ini dia. Aduh, Bali. Kangen Bali, tapi corona gini masih takut ke mana-mana. Nah, ini dia. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam, Mbak Wisnu. Selamat ya, malam. Ya, bisa join nih, Pak. Dari tadi. Iya, Mbak. Sinyal udah oke, Pak? Suara saya jelas ya? Jelas, Mbak. Oke, gimana kabar Pak Wisnu? Alhamdulillah, baik, Mbak. Baik. Alhamdulillah, ini baik, sehat, mana, Mbak. Pak? Live dari Jakarta. Ini kebetulan lagi. Iya, dari Jakarta, Mbak. Oh, Jakarta. Hujan ini juga ya? Hujan deras juga ya di sana? Betul, Mbak. Hujannya rata ini kelihatannya. Iya, sama Pak. Di sini Tangerang juga ini. Semoga koneksi kita sama-sama nggak terganggu nih gara-gara hujan nih, Pak. Baik. Baik, Mbak. Oke. Nah, ini teman-teman sudah ada Pak Wisnu. Mungkin Pak Wisnu biar lebih afdol, Pak Wisnu boleh nyapa sebentar teman-teman ngerti saham. Pak Wisnu ini sebagai Baik. Apa di Pegadaian biar kita sama-sama saling kenal, Pak. Iya. Baik. Terima kasih, Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat ngerti saham di seluruh Indonesia. Perkenalkan,
Nama saya Wisnu Nur Cahyo, saat ini di unit Gade Efek Pegadaian sebagai asisten vice president di apa namanya di Pegadaian. Nah, pada malam Oke. ini ya kita akan coba sharing terkait dengan Gadai Efek. Iya. Ini topik yang sangat menarik sekali sebenarnya Pak Wisnu ya. Saya pribadi pun selama menjadi investor saham baru dengar belum lama ini gitu tentang adanya gade saham atau gade efek ini. Dan mungkin untuk pertama kalinya yang sama-sama kami semua ingin tahu sebenarnya apa sih itu Pak gade efek atau gade saham? Apakah sama seperti ketika kita mau gadai laptop, gadai TV, atau yang lainnya gitu. Ya, betul. Gade Efek merupakan layanan pinjaman yang memfasilitasi pinjaman atas dasar hukum gadai yang diberikan kepada nasabah dalam jaminan berbentuk saham dan obligasi yang tercatat dan diperdagangkan di bursa. Oke, jadi secara sistem sama dengan gade-gade barang pada umumnya seperti itu, Pak. Hanya beda produknya aja ini yang digadaikan. Betul, Mbak. Nah, yang saya juga pengen tahu, Pak, gade efek atau saham ini sebenarnya sudah ada di Pegadaian itu sejak kapan gitu? Karena saya pribadi belum lama dengar tentang gade saham ini, apakah ternyata sudah lama tapi masih kurangnya informasi ke publik, atau memang baru belakangan ini dibentuk sistem gade efek atau saham ini? Ya, baik, Mbak. Sebetulnya produk ini telah ada di kami tahun 2007, Mbak, dengan nama Investa. Namun karena di 2008 itu kita ada subprime mortgage, dan untuk sementara layanan gadai saham ini pada saat itu dihentikan di tahun 2009, Mbak. Nah, kemudian di tahun 2019, tepatnya tanggal 29 April, ini kami mendapatkan izin untuk melakukan reaktivasi produk ini kembali, Mbak. Oke, jadi sebenarnya sudah ada sejak 2007, tapi mungkin di stop dulu ya Pak, dibangkitkan lagi berarti baru tahun lalu berarti ya Pak, 2019 kemarin. Betul. Iya, Oke, betul, Mbak. pantesan saya juga belum lama dengar, soalnya dari zaman 2010 saya sama sekali belum pernah dengar itu ada gadai efek atau saham di Pegadaian gitu. Ternyata memang sempat stop dulu ya setelah pas krisis itu mungkin ya pasca krisis. Betul, Mbak. Nah, kemudian Pak, apa sih keunggulannya atau bisa dibilang yang menarik lah dari gade efek ini bagi para kami-kami investor saham gitu. Kenapa harus memilih juga gade efek ini sebagai salah satu opsi ya atau alternatif untuk para investor saham yang mungkin mereka ada yang lagi nyangkut terus daripada cut loss gitu mungkin digadai kayak gitu. Kira-kira apa aja Pak poin-poinnya nih Pak yang jadi pentingnya mungkin bisa gade efek ini bisa jadi salah satu alternatif solusi. Ya, baik, Mbak. Karena perikatan kita ini dengan perikatan gadai, sehingga efek kepemilikan itu tidak berpindah, Mbak. Sehingga kami akan menyimpan efek tersebut di rekening tetap atas nama nasabah, Mbak. Sehingga tidak ada biaya crossing di situ. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena tidak adanya crossing, maka otomatis hak corporate action tetap dimiliki, Mbak. Jadi, kupon maupun apa namanya dividen itu tetap menjadi milik nasabah. Terus kemudian yang ketiga adalah peruntukannya, Mbak. Jadi peruntukan dari gade efek ini bisa multiguna. Yang pertama untuk kebutuhan investasi, kemudian kegiatan produktif maupun konsumtif. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi itu kurang lebih untuk poin-poin kelebihannya ya gede efek ini. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini, pertanyaan saya yang sebagai investor awam banget tentang gede saham ini terkait biaya-biaya sendiri, Pak. Maksudnya biaya-biaya apa yang harus dikeluarkan kita-kita para investor ketika akan menggadaikan sahamnya? Ya,
Jadi biaya-biaya yang pertama adalah sewa modal atau bunga, Mbak. Jadi sewa modal yang kami kenakan untuk jangka waktu 90 hari itu adalah 3,75%. 3,7. Kemudian ada biaya administrasi sebesar 0,25% untuk 90 hari. Dan biaya mutasi apabila saham dari nasabah berasal dari sekuritas yang belum bekerja sama dengan Pegadaian. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti 3 bulan ya, kalau 90 hari berarti terhitung batas waktunya atau jatuh temponya, dengan kata lain 3 bulan ya, begitu Pak? Ya, betul, Mbak. 3 bulan, namun bisa diperpanjang. Dan untuk jangka waktunya kami fleksibel, sehingga pengenaan biayanya itu proporsional, Mbak. Apabila nasabah ingin melunasi sebelum 90 hari, itu akan dihitung biayanya proporsional. Oke, berarti dengan 3 bulan itu bisa diperpanjang 3 bulan, dan tapi sebelum 3 bulan pun ketika investor udah mau melunasi itu boleh-boleh aja. Nah, yang menarik lagi nih Pak, kriteria sahamnya nih Pak, itu yang seperti apa yang boleh digadaikan? Karena kan ada banyak sekali di bursa itu 700 lebih nih saham perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang kategori seperti apa, atau bahkan mungkin sudah ada jumlah sahamnya berapa yang bisa digadaikan ke Pegadaian? Ya. Jadi untuk saham yang saat ini bisa diterima sebagai agunan, itu adalah saham-saham yang ada di indeks LQ 45, Pak. Dengan haircut atau maksimum sampai dengan 30%. Nah, apa namanya, untuk uang pinjamannya itu mulai dari 1 juta rupiah untuk nasabah individu sampai dengan 5 miliar. Wow, oke. Dari 1 juta sampai boleh pinjam sampai 5 miliar. Oke. Nah, Iya. tapi Pak, oke, saya garis bawahi hanya untuk saham-saham yang ada di indeks LQ45. Artinya memang khusus untuk saham-saham yang sifatnya liquid ya, Pak ya, yang bisa digadaikan gitu. Takutnya investor nangkepnya semua saham gitu, mereka bisa gadai. Untuk saat ini masih di indeks LQ45, Mbak. Nah, tapi apa yang terjadi nih Pak? Karena yang kita tahu yang namanya orang gadai, nasabah yang menggadai gitu, apapun itulah, pasti kan ada some case ya, kasus-kasus tertentu yang mereka mungkin sampai jatuh tempo 90 hari itu mereka belum sanggup melunasi. Nah, itu gimana? Apakah sahamnya nanti akan di for sale, dijual sesuai dengan jumlah apa ya? Jumlah yang dia pinjam atau gimana itu, Pak? Intinya kalau ada yang belum bisa melunasi sampai jatuh tempo. Ya, memang kalau bila belum bisa melunasi, itu cukup bisa diperpanjang dengan membayarkan sewa modalnya, Mbak. Jadi nanti diperpanjang 90 hari lagi. Iya. Jadi cukup membayar biaya sewa modal dan administrasi. Nah, kebetulan biaya administrasi juga sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ini masih free, Mbak. Jadi cukup membayar sewa modalnya aja untuk diperpanjang. Oke, berarti sampai Desember ini masih ada promo free ya Pak ya kalau mau gade saham. Ini menarik menarik banget karena ternyata walaupun udah jatuh tempo tapi belum mampu melunasi, tidak akan ada istilah for sale sahamnya gitu ya. Ibaratnya kalau kita minjem duitnya ke sekuritas gitu kan kena for sale ya, pakai margin trading. Tapi kalau ke Pegadaian ternyata hanya diperpanjang lagi 90 hari ke depan, otomatis membayar bunga lagi untuk 90 hari ke depan. Begitu ya Pak ya, clear. Betul. Betul. Oke. Nah, kemudian yang menarik lagi Pak, yang saya juga kepo terkait jumlah saham nih Pak. Minimalnya berapa yang boleh digadaikan sampai maksimumnya? Entah dalam jumlah lot atau secara persentase keseluruhan dari saham yang ter apa ya, yang ada di publik gitu. Oke. Jadi memang kalau untuk jumlah sahamnya, kami menerima dalam pecahan lot, Mbak. Jadi minimal satu lot. Nah, untuk saham yang bisa kita terima,
Untuk saham yang bisa kita terima itu kita ada perhitungan di internal kami, cukup besar Mbak prosentasenya dari market cap Mbak. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi dari satu lot aja udah boleh ini Pak, pinjem gitu, maksudnya digadaikan gitu Pak. Betul. Jadi pecahannya satu lot Mbak. Jadi karena pecahan satu lot, namun karena kami ada minimal uang pinjaman, sehingga nanti jumlah lotnya tergantung nanti dari saham yang akan digadai. Tentunya kalau saham-saham yang berharga seperti gudang garam yang harganya 40 ribuan satu lembar, berarti satu lotnya kan 4 juta ya Mbak. Jadi itu bisa sudah digadai gitu Mbak. Oke, jadi berlaku untuk tiering harga ya Pak ya? Nggak semua, maksudnya Betul. tiering harga untuk dapat minimalnya. Oke, mungkin untuk saham-saham yang mungkin harganya di bawah 10.000 berarti nanti menyesuaikan sendiri ya dengan hitungan untuk dapat minimal peminjamannya berapa, begitu ya? Betul, Mbak. Jadi karena di sistem perhitungan kami ada faktor haircut ya, Mbak, sebagai faktor untuk menghitung besarnya uang pinjaman, itu average rata-rata dari nilai uang pinjaman yang bisa diberikan itu antara 45% sampai dengan 58%, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Ini pembahasannya semakin menarik, Pak. Saya jadi semakin mau mengulik. Nah, ini satu pertanyaan terakhir dari saya sebelum menjawab pertanyaan teman-teman. Udah banyak banget ini yang nanya di question box. Ah, ini yang jadi pertanyaan, ketika saham kita udah digadai, Pak, apakah nantinya masih akan muncul di aplikasi sekuritas kita? Jadi Mbak, karena posisinya sudah digadai, otomatis saham tersebut kami akan lock ya Mbak, akan pledge ke KKC, sehingga sudah tidak terlihat di portfolio nasabah. Oke. Jadi di aplikasi tampilan kami, di aplikasi online tradingnya, otomatis tidak akan muncul ya jumlah lot saham yang sudah digadaikan. Betul, Mbak. Oke. Nah, oke Pak, kita mulai jawab nyicil pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Ini sepertinya udah banyak sekali yang nanya di kolom ini Q&A. Nah, sebentar. Nah, ini ada yang pertanyaan bagus sekali nih. Nah, ini proses gadai saham apakah bisa via online, Pak? Nah, ini memang nih, prosesnya gimana nih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan pelan-pelan nih, Pak. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk gadai saham itu memang bisa diajukan melalui online. Bapak dan Ibu dan sobat semua bisa melakukan download di App Store atau iStore. Store. Itu aplikasi pegadaian digital service. Nah, setelah melakukan pendaftaran, itu bisa melakukan simulasi untuk gadai sahamnya. Kemudian bisa langsung mengajukan lewat aplikasi tersebut. Dan pengajuan tersebut bisa dilakukan dari seluruh wilayah di Indonesia. Nanti sobat semua akan datang untuk awalnya ke outlet kami terdekat di domisili sobat semua untuk melakukan penandatangan perjanjian. Oke, jadi semuanya dilakukan via online melalui aplikasi pegadaian ya, bisa download di Play Store ataupun iOS. Oke, nah ini semoga terjawab teman-teman ya. Jadi memang sudah online, nggak perlu datang ke kantor cabang terdekat. Nah, kalau online gini kan berarti memang kita nggak perlu ke kantor cabang ataupun kantor pusat. Berarti secara nggak langsung ya memang semua pegadaian memang sudah mampu ya Pak untuk melayani sistem gadai ini. Maksudnya misal yang di daerah ada teman-teman yang nanya ke cabang, mereka sudah paham ya untuk mengedukasi masyarakat tentang gadai saham ini, Pak. Ya, memang kalau komunikasi terkait dengan produk gadai efek ini memang harus direct dilakukan ke unit gadai efek yang ada di Jakarta. Namun untuk prosesnya, karena nanti ada
apa namanya KYC dan perjanjian gadai di awal. Jadi itu kan harus ke datang, sobat semua harus datang ke outlet pegadaian terdekat di domisili sobat semua. Nah, itu nanti bisa dilakukan di sana seperti itu. Oke. Nah, ini lanjut ada pertanyaan sangat bagus ya untuk informasi. Nah, ini sekiranya perusahaan sekuritas apa saja yang sudah bekerja sama, Pak, untuk gade efek ini? Karena yang kita tahu kan di Indonesia kurang lebih ada 100 lebih ya perusahaan sekuritas. Nah, itu kira-kira ada berapa jumlah yang saat ini sudah bekerja sama, Pak? Saat ini ada 5 sekuritas yang telah bekerja sama, yaitu BNI Sekuritas, Bahana Sekuritas, kemudian ada MNC Sekuritas, Samuel Sekuritas, dan jangan takut sobat semua apabila sekuritasnya belum bekerja sama dengan kami, maka tetap bisa diajukan produk gade efek ini dengan skema nanti penyimpanannya. Efeknya akan dipindahkan ke bank kastedi, seperti itu. Oh, jadi yang sudah resmi bekerja sama itu ada 5, tapi kalaupun sekuritas tempat teman-teman belum bekerja sama, mereka tetap bisa mengajukan, begitu ya, Pak, ya? Betul. Oke, dengan catatan itu tadi, mereka berarti nanti akan dibukakan rekening di sekuritas yang sudah bekerja sama, begitu bukan, Pak, yang saya tangkap? Ya, nanti akan kami bukakan rekening di Bank Kastedi, Mbak. Jadi di Bank Kastedi, kebetulan kami dengan BNI, nanti kami akan bukakan rekening di Bank BNI untuk penyimpanan efek. Oke, untuk penyimpanan efeknya siap. Nah, oke, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, Pak. Kalau harga turun selama digadai, gimana itu, Pak? Kan sahamnya di lock, di KC, di tadi kustodian. Nah, selama 3 bulan atau 90 hari itu, ketika harganya saham turun, gimana? Apakah harganya ikut fluktuatif atau di lock benar-benar di harga yang pertama kali? Di hari pertama gade. Ya, otomatis kalau untuk harga saham, dimanapun penyimpanannya dan bagaimanapun locknya, tetap akan mengikuti harga pasar ya, Mbak. Jadi apabila posisinya lagi digadai, maka kami akan melakukan monitoring terhadap valuasi dari efek yang digadaikan tersebut. Oke. Jadi tetap fluktuatifnya tetap berjalan ya walaupun sudah di lock atau digadaikan sahamnya itu ya Pak ya. Betul, betul. Nah, kalau misal nih Pak, kalau dalam jangka waktu 90 hari ternyata saham yang saya gade masih turun, saya misal lebih milih untuk memperpanjang, itu berarti sah-sah aja ya Pak? Boleh maksudnya? Ya, yeah. Jadi kami ada ketentuan rasio dalam gade ini. Jadi pada saat rasio uang pinjaman terhadap kolateral rasionya 75%, maka nasabah diharuskan untuk melakukan top up. Nah, top up ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menambah saham, yaitu meningkatkan nilai kolateralnya, atau dengan tunai, yaitu dengan mengurangi uang pinjamannya. Seperti itu. Jadi Oh, apabila jadi ilustrasinya, ada opsi ya. untuk top up-nya ya. Oke. Saya baru tahu ini. Oke, nambah wawasan banget. Nah, ini saya selingi dengan pertanyaan saya, Pak. Ini yang saya rangkum dari beberapa yang nanya, syarat administrasinya apa aja, Pak? Mungkin dokumen atau apa gitu yang untuk saat nanti mengajukan untuk gade saham. Ya, syarat administrasinya adalah identitas KTP, Mbak, terus kemudian NPWP bila ada, kemudian SID, kemudian nomor handphone dan bank yang aktif, itu aja, Mbak. Oke, jadi KTP, NPWP, nomor HP yang masih aktif. Ini NPWP ini wajib, Pak, atau opsional maksudnya? Opsional, Mbak, tidak mandatory. Oke, jadi NPWP ini opsional ya, hanya bagi yang sudah wajib kena pajak.
Oke, nah ini ada pertanyaan bagus juga, Pak. Jadi kalau di gade, apakah tetap dapat dividen, Pak? Misal selama proses 90 hari itu ada jadwal pembagian dividen, dividennya masuk ke investornya atau ke pegadaiannya? Betul. Jadi tadi yang seperti dijelaskan di awal bahwa hak terkait dengan corporate action yang melekat tetap menjadi milik nasabah. Baik dividen maupun kupon untuk obligasi, Mbak. Karena kita juga obligasi bisa juga dijadikan sebagai agunan. Oke. Jadi semua jenis corporate action apapun tetap masih melekat dengan kami-kami atau masing-masing investornya. Begitu teman-teman ya. Jadi tenang aja, dividennya nggak bakal lari kemana. Tetap kita punya untuk dividennya atau corporate action yang lainnya. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga. Nah, ini pertanyaan bagus, Pak. Apakah gade saham juga bisa dilakukan di pegadaian syariah? Dan apakah ada perbedaan mekanismenya jika memang bisa, atau hanya untuk kalau di pegadaian syariah nggak bisa gitu, Pak? Memang untuk saat ini akadnya masih akad konvensional, ya, Mbak. Jadi belum bisa dilakukan di pegadaian. Namun memang ke depan kami ada rencana untuk mengembangkan layanan gade efek ini di pegadaian syariah. Oke, jadi sejauh ini hanya untuk yang konvensional, teman-teman ya, jangan salah alamat. Oke, nice info ini, Pak. Nah, ini lanjut ada pertanyaan bagus juga. Sebentar. Proses pengajuan hingga pencairan dana itu biasanya berapa lama, Pak Wisnu? Biasanya SLE kami untuk pencairan berkisar antara 1 sampai dengan 3 hari. Jadi apabila sekuritasnya sudah bekerja sama, itu biasanya 1 hari cair, Mbak. Tergantung dari kecepatan dari sobat melengkapi kelengkapan yang dipersyaratkan. Seperti itu. 3 hari tadi, Pak, prosesnya. Ya, 1 sampai dengan 3 hari. 1 sampai Oh, dengan 1 tiga sampai hari. 3. Oke, Tiga berarti itu hari maksudnya cepat tergantung ya, Pak, ya? dari Satu sampai 3 hari duit langsung cair. Jadi ketika teman-teman lagi BU, investor lagi BU, kayaknya bisa jadi solusi sekali ya, Pak. Betul, Mbak. Oke, nah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu teman-teman ya, kurang lebih prosesnya 1 sampai 3 hari tergantung teman-teman ngelengkapin syaratnya tadi cepat atau enggak gitu. Sebentar. Saya pilihkan dulu mana nih ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih, Pak. Bagaimana jika sudah gade saham kemudian pemiliknya meninggal, gimana, Pak? Ini misalnya kasus tertentu maksudnya. Ya, biasanya pada saat nasabah meninggal, ahli waris bisa menghubungi kami untuk melakukan penyelesaian dari kreditnya, Mbak, di pegadaian. Oke, Jadi, jadi intinya ahli warisnya yang menghubungi. ya, ahli warisnya bisa menghubungi kami nanti untuk melakukan penyelesaian terhadap kreditnya. Oke. Jadi tenang aja teman-teman ya. Masih bisa diurus, yang penting ahli warisnya silahkan menghubungi ke pegadaian langsung. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini ada yang nanya bagus sekali nih. Ini ada pertanyaan bagus, Pak. Bisa nggak saya gade saham untuk membeli emas? Ini Ini maksudnya bagus langsung sekali. ditukar dengan emas kali ya? Ya, jadi memang di keunggulan di kami dengan ngerti saham nanti sudah melakukan instalasi aplikasi pegadaian digital service di handphonenya masing-masing. Maaf, Pak, suaranya Itu setelah. mengecil. Oke, bisa diulangi, Pak. Oh, mengecil. Ya, Ya, jadi suaranya tadi setelah mengecil seperti menjauh. Oh, seperti menjauh. Sekarang udah jelas, Mbak? Udah jelas lagi, Pak.
Jadi setelah sobat ngerti saham melakukan instalasi aplikasi Pegadaian Digital Service, nah setelah nanti kami kirimkan apa namanya uang pinjamannya atau kreditnya, setelah kita cairkan, Bapak dan Ibu saudara semua bisa langsung melakukan pembelian emas melalui aplikasi digital, Pegadaian Digital Service tersebut. Jadi bisa, itu bisa dilakukan. Karena peruntukan dari Gadai Efek ini bisa untuk diguna, investasi produktif maupun konsumtif. Oke, jadi salah satu keunggulannya di situ ya Pak ya, bisa langsung switching gitu ibaratnya ya dari Betul, hasil Mbak. apa pinjamannya itu tadi. Oke, oke, Betul. oke. Nah, berikutnya sebentar saya lagi pilih. Nah, ini sambil saya selingi pertanyaan dari saya Pak, semisal tadi kan syaratnya kriterianya saham-saham yang ada di indeks LQ45 yang boleh digadaikan. Nah, kalau dalam waktu masa 90 hari ini ternyata saham yang dia punya keluar atau nggak lagi di indeks LQ45, itu pernah ada kasus seperti itu, jadinya gimana itu, Pak? Iya, jadi kami akan memberikan kesempatan pada nasabah untuk apa namanya sampai dengan jatuh tempo, Mbak. Jadi nggak kita suruh lunasi pada saat saham tersebut keluar dari indeks LQ45, namun kita akan menunggu sampai dengan jatuh tempo. Nah, apabila sudah jatuh tempo, nanti bisa dicarikan alternatif, misalnya dengan melakukan penggantian saham atau dengan melakukan pelunasan. Oh, oke. Jadi tetap menunggu sampai jatuh temponya dulu ya, Pak ya. Oke. Betul. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Apakah ada batasan jumlah saham yang digadaikan, Pak? Karena kan tadi tetap pakainya jumlah lot. Nah, ada maksimalnya nggak sih, Pak, batasannya? Betul. Jadi kalau memang di internal kami ada perhitungan, kalau untuk jumlah minimal kita dibatasinya jumlah uang pinjaman. Untuk batas atasnya, itu kami ada formulasi perhitungan untuk setiap emiten yang bisa kami terima. Itu jumlahnya cukup besar, Mbak. Cukup untuk apa namanya, untuk menampung pengajuan gadai saham di emiten tersebut. Oke, jadi tetap ada batasannya menyesuaikan dengan jenis sahamnya yang akan mereka gadaikan ya, Pak ya. Iya. Ya. Nah, ini ada saya kepikiran, ini saya baru kepikiran ya, Pak. Dalam tiap kita meminjam seperti itu, biasanya kan kadang ada tawaran asuransi. Nah, kalau di gadai saham ini ada asuransinya juga nggak, Pak? Jadi misal sewaktu-waktu amit-amit meninggal dunia, itu langsung dianggap lunas seperti itu, seperti kita pinjam ke bank, ada atau tidak, Pak, seperti itu asuransinya? Memang untuk saat ini, untuk produk Gadai Efek ini, kita belum ada asuransinya, Mbak. Oh, Kalau untuk oke. produk kami yang lain itu ada dengan jumlah tertentu, Mbak. Seperti itu. Namun kalau untuk Gadai Oke. Oke, Efek ini, memang belum ada. jadi sejauh ini belum ada asuransinya ya, Pak ya. Makanya tadi Betul, kalau Mbak. misal ada yang meninggal, ahli warisnya yang nantinya akan bantu meneruskan untuk mengurusnya. Betul, Mbak. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan bagus. Harga saham kan fluktuatif. Gimana kalau terjadi penurunan sangat tajam? Apakah ada efeknya ke pegadaiannya sendiri, Pak? Atau sama sekali nggak ada efek buat pegadaian mau dengan naik turunnya harga saham itu sendiri? Ya. Jadi pada saat rasio uang pinjaman ke kolateral itu 75%, kami memberikan waktu 3 hari bursa, Mbak, untuk nasabah melakukan penyesuaian terhadap rasionya. Namun apabila tidak dilakukan, pada hari keempat kami akan melakukan penjualan, Mbak, untuk sahamnya. Nah, kemudian yang kedua, apabila sudah memasuki rasio 80%,
itu kami akan memberikan waktu 1 hari bursa untuk melakukan penyesuaian rasio. Dan di hari kedua nanti kami akan melakukan post-sale untuk sahamnya apabila tidak dilakukan penyesuaian. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus. Apa risiko dari gadai saham, Pak? Ada nggak, selain tadi kita bicara ada keuntungannya, ada risikonya apa aja, Pak, kalaupun ada? Ya, memang risikonya kalau untuk gadai saham ini adalah bila di produk kredit yang lain pun pada saat default ya, Mbak. Jadi kami akan melakukan penjualan terhadap saham tersebut untuk mencukupi kewajibannya. Dan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan tersebut, nanti akan dikembalikan kepada nasabah. Oke. Jadi apa namanya resikonya ya saat terjadi default itu sendiri sebenarnya ya Pak ya. Betul. Oke. Nah ini ada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan secara nominal nih. Apakah jumlah pinjaman yang didapat akan lebih besar dari saham yang kita punya Pak? Ya, memang kalau untuk persentasenya, ini memang tidak bisa, Mbak. Jadi, untuk persentasenya dari valuasi itu biasanya berkisar antara 45 sampai 58 persen dari nilai pasar. Oke, itu teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan yang masih awam juga ya. Apakah saham yang tidak dilunasi atau tadi pinjaman yang tidak dilunasi, sahamnya akan dilelang? Atau yang Ya, tadi mungkin kami terjadi default ya? ya, jadi kami akan melakukan penjualan dengan mekanisme bursa, Mbak. Jadi kami akan lakukan jual di bursa. Bisa inilah ya menyesuaikan lagi. Nah, kemudian ini ada yang langsung mengilustrasikan, Pak. Misal nominal saham yang digade 20 juta. Kira-kira pinjaman yang bisa didapatkan maksimal berapa, Pak? Ya, kalau untuk saham-saham yang memiliki haircut atau diskon faktor yang kecil, itu bisa dapat sekitar 12 jutaan ya, Mbak. Sekitar 12 jutaan, 11 koma lah. Oke. Atau dengan, ya. Dengan simulasi 20 juta ini ya. Iya, betul. Sekitar 8 sampai dengan 12 lah range-nya di situ, Mbak. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya nggak apa dengan nominalnya itu nanti menyesuaikan tiering dari sistem pegadaian yang sudah ditentukan ya jumlah-jumlahnya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga. Aset yang digadaikan itu tadi, apakah tetap dilaporkan dalam SPT, Pak, yang tadi sudah digadaikan? Ya, sebetulnya kalau SPT itu kan memang masih masih tercatat sebagai aset milik nasabah. Jadi memang kalau aset milik nasabah otomatis itu tetap dilaporkan sebagai laporan. Namun kan di laporan SPT itu ada juga kita melampirkan hutang. Nah, itu juga bisa dimasukkan sebagai faktor penyeimbang gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak. Sebentar, mana ini? Dan terkait tadi, kalau turun di bawah 75%, semisal peminjamnya nggak top up, dibiarin aja karena sahamnya turun, itu gimana, Pak? Ya, kami akan memberikan waktu 3 hari bursa untuk melakukan penyesuaian rasio. Apabila tidak disesuaikan dalam waktu 3 hari tersebut, maka hari keempat akan kita forsell, Mbak. Oke, di hari keempat akan for sale ya berarti. Iya. Oke.
Nah, kemudian sebentar, saya pilihkan dulu. Oh, ada yang nanya lagi, Pak. Mungkin bisa diperjelas lagi, bunganya berapa persen, Pak? Nah, untuk bunganya dengan perhitungan 90 hari ini, kita 3,75%. Dengan skema perhitungan, 15 hari itu kami hitung fix 0,625%, dan di hari ke-16 sampai dengan 90, itu proporsional sebesar 0,04167. Jadi apabila nasabah ingin melunasi di hari ke-8 misalnya, itu kami tetap hitung 15 hari, namun di hari ke-16 sampai dengan 90 itu kami lakukan perhitungan harian. Oke, jadi ada ininya ya, proporsionalnya di hari ke-16 dan seterusnya untuk Iya, yang betul, bunga Mbak. proporsionalnya. Oke. Nah, kemudian saya coba teman-teman kalau mau masih ada pertanyaan lagi tulis di Q&A ya. Kalau di komen takutnya ke scroll-scroll ke atas. Nah, sebentar. Nah, yang untuk gade saham ini sejauh ini kan hanya konven, berarti belum ada skema yang untuk syariahnya ya, Pak ya? Betul. Saat ini masih menggunakan akad konvensional. Oke. Nah, ada nih pertanyaan, apakah untuk karyawan internal juga bisa melakukan gade saham? Ini maksudnya karyawan pegadaiannya kali ya, karyawan internal. Iya, memang produk ini terbuka untuk pegawai internal maupun di eksternal, selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Oke, jadi intinya selama memenuhi persyaratan, ya boleh-boleh aja ya, Pak ya, sah-sah aja. Ya, betul. Oke, nah untuk ini dananya sendiri, Pak, itu dicairkan melalui transfer atau harus ke kantor pegadaian cabang terdekat? Ya, untuk pencairannya kami semuanya menggunakan transfer, Mbak. Tidak tidak Oke. tidak menggunakan tun. Oke, jadi semua hanya via transfer teman-teman ya. Jadi nggak perlu mengambil dalam bentuk cash gitu ke pegadaian terdekat. Oke, nah saya coba pilihkan lagi pertanyaan menarik lainnya. Sebentar. Ah, ini ada yang nanya, Pak. Gade saham sama gade emas lebih untung mana, Pak? Ini Jadi, mungkin mungkin karena memang pada dasarnya kan sama-sama produk yang digadaikan gitu ya. ya, memang gade emas dengan gade saham itu memiliki fitur yang agak berbeda ya, Mbak. Baik dari sisi besaran modal maupun prosesnya. Seperti itu. Memang kalau untung itu tergantung dari planning, si planning atau rencana dari nasabah itu hasil dari gadainya, apakah mau digunakan untuk kegiatan yang produktif atau konsumtif atau investasi dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan. Jika ada orang yang gade saham, tapi dia nggak mampu membayar atau default, apakah investor lain bisa beli saham si orang ini tadi, Pak? Iya, memang kami tidak bisa apa namanya melakukan transaksi dengan di pasar negosiasi ya, Mbak. Jadi kami akan lakukan penjualannya di bursa, Mbak. Oke. Jadi nggak bisa ke orang per orang ya, langsung ke bursa ya, Pak ya. Iya. Iya, kami akan jual Oke, di itu bursa, Mbak. ya itu teman-teman ya. Ya mungkin kan orang awam mikirnya kayak rumah ya, Pak, kalau misal ada lelang gitu, karena mungkin harganya murah ya kita bisa beli gitu. Tapi ternyata tidak berlaku untuk gade saham ya. Betul, Mbak. Oke. Nah, teman-teman ada yang nanya, saham nilainya 50 apakah bisa digadai? Ini jelas nggak bisa ya. Tadi udah dijelaskan Pak Wisnu, hanya
Mince pertegas lagi, hanya saham-saham yang ada di indeks LQ45 yang bisa digadaikan, teman-teman. Jadi kalau bukan saham yang ada di indeks LQ45, ya teman-teman nggak bisa gade ya, apalagi saham-saham gocap gitu. Jadi nggak bisa minta gade ke Pegadaian gitu. Nah, sebentar, ada pertanyaan lagi. Sebentar, saya coba pilihkan dari kolom komentar tadi. Ah, tadi ada yang nanya 3,75% itu per 3 bulan atau 1 tahun, Pak? Ada yang masih belum clear ini, Pak. Iya, itu per 90 hari, Mbak. Oke, per 90 hari, teman-teman ya, sudah clear. Jadi 3,75% itu untuk jangka waktu selama 90 hari, bukan 1 tahun. Nah, selengkapnya ini Pak, teman-teman nantinya bisa menemukan info-info detailnya di websitenya pegadaian.co.id ya Pak ya. Betul, Mbak. Atau Nah, bisa teman-teman nanti menghubungi ke ke mana Pak? langsung ke unit kami di nomor telepon 021-316-0101 atau di 0812-1800-3757. Oke, nah itu teman-teman bisa cek di websitenya Pegadaian atau langsung ke hotline-nya ya lewat telepon langsung kalau misal teman-teman masih merasa butuh informasi lagi di luar informasi-informasi malam ini yang sudah disampaikan Pak Wisnu. Nah, saya coba screening lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih terus mengalir banyak ini, Pak. Saya sampai bingung ini milihnya. Sebentar, saya coba mana ini ya tadi pertanyaannya. Sebentar teman-teman ya, saya coba pilihkan dulu, sabar. Semoga semua pertanyaan bisa terjawab. Sebentar. Ah, ini dia, mana nih? Mana ya tadi? Sebentar Pak, saya coba scroll-scroll dulu ini saking banyaknya. Nah, ini ada yang nanya kalau saham kita naik selama yang tadi periode 90 hari itu mereka boleh langsung segera melunasi itu boleh-boleh aja ya Pak ya? Sangat boleh, Mbak. Sangat Oke, boleh. sangat boleh. Ya, jawabannya adalah sangat boleh, teman-teman. Jadi kalau misal dalam waktu 90 hari ternyata saham yang teman-teman gadaikan mengalami kenaikan, nah itu bisa teman-teman kalau emang udah bisa melunasi ya silahkan langsung lunasi walaupun belum 90 hari. Nah, semoga sudah clear ya. Oke, selanjutnya sebentar saya coba scroll lagi. Dari Pak Wisnu ada poin-poin penting yang ingin disampaikan lagi nggak Pak? Sambil saya screening pertanyaan ini scrollingnya panjang soalnya Pak. Iya, memang ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah, ayo coba gunakan atau melakukan gadai di Pegadaian. Kami ada program khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ini, yaitu berupa satu, bebas biaya administrasi. Terus kemudian apabila sekuritas sobat ngerti saham tidak belum bekerja sama dengan kami, maka untuk biaya mutasinya akan kami free-kan. Terus kemudian ada cashback berupa tabungan emas sebesar 1 gram untuk minimal transaksi 100 juta. Dan berlaku kelipatannya dengan maksimal sampai dengan 5 gram. Kemudian untuk uang pinjaman di atas 2 miliar, itu nanti
kita ada tarif khusus untuk Sobat Ngerti Saham. Oke, jadi sampai akhir tahun ini masih dibebaskan biaya biaya admin ya Pak ya, sampai akhir tahun ini untuk Betul. promonya sendiri. Oke. Nah, ini saya sudah menemukan pertanyaan bagus juga Pak. Sebentar. Nah, ini kalau pelunasan sudah dilakukan, prosesnya biasanya berapa lama Pak untuk saham itu bisa kembali ke tangan si investor? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Iya, biasanya dari pengalaman dan SL kami akan mengembalikan 1 hari, Mbak, setelah pelunasan. Namun biasanya itu nasabah juga harus harus aktif untuk menginformasikan kepada sekuritas yang akan menerima sahamnya kembali itu segera di info gitu. Jadi kami bisa segera melakukan pengembalian saham. Oke, jadi harus berkomunikasi dengan pihak sekuritasnya juga ya, tidak hanya dengan Ya, pihak ya. pegadaiannya. Betul. Oke. Kamu kami saat Dan mengirimkan tersebut kembali itu dibutuhkan dari pihak sekuritasnya untuk menerima gitu. Menerima sahamnya kembali. oke. Oh, jadi tetap butuh konfirmasi dari sekuritas untuk menerima saham yang sudah selesai atau selesai dilunasi ya untuk peminjamannya itu. Nah, kemudian ini ada yang masih kurang info nih Pak, biaya administrasinya tadi berapa Pak? Bisa diulang lagi mungkin Pak? Ya, biaya administrasi besarnya 0,25% untuk jangka waktu 90 hari. 0,25% untuk Dan 90 dari uang hari. tunai. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kalau reksadana saham bisa nggak Pak digadai? Memang untuk saat ini kita belum bisa terima reksadana saham, Mbak. Mungkin nanti ke depan ya, mungkin bisa kita terima. Saat ini belum bisa, Mbak. Oke, jadi walaupun reksadananya saham, teman-teman, tetap belum bisa digadai. Intinya itu tadi, harus yang ada di indeks LQ45. Kalau saham teman-teman nggak ada di indeks LQ45, ya nggak bisa digadaikan. Kalau obligasi, Pak, udah bisa digadaikan juga belum ya ke pegadaian, Pak? Bisa. Jadi obligasi yang saat ini kami terima adalah obligasi pemerintah, Mbak, yaitu SUN dan ORI. Untuk Oke, menarik. terima. Iya, Mbak. Untuk sistemnya sama aja dengan yang tadi saham, Pak. Hanya beda produk aja. Iya, kurang lebih sama, Mbak. Oke, kurang lebih sama. Jadi, udah bisa teman-teman ya, kalau obligasi pemerintah, baik SUN atau ORI, itu juga bisa digadaikan, kecuali reksadana, saham, dan obligasi bisa. Oke, ini info baru juga buat saya juga baru tahu ini, Pak. Nah, sebentar. Ini ada pertanyaan menarik lagi. Kalau saat ini karena baru dari 2019 terkait gadai efek ini Pak, masih otomatis kan masih masif juga ya untuk menginfokan ini ke publik karena belum banyak investor yang tahu tentang informasi ini. Nah, sejauh ini Bapak membagikan banyak informasi ke publik, apakah apa ya sekiranya biasanya ada ini nggak Pak, tantangan-tantangan tersendiri untuk penggadaian sendiri nih Pak? Untuk mensosialisasikan adanya gade efek ini, biasanya apa itu, Pak? Ya, sebelumnya memang kami apa namanya melakukan komunikasi dengan calon nasabah itu kan secara offline, Mbak. Nah, ini memang kondisi pandemi ini apa kami harus lebih banyak melakukan sosialisasi dengan online seperti ini, Mbak, dengan live-live ini. Ya, memang menjaring bisa lebih cukup banyak, namun biasanya untuk tanya jawabnya ini, Mbak, yang biasanya mungkin tidak semua bisa kami jawab karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom pertanyaan seperti itu, Mbak. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus, Pak. Saya coba bacakan ya.
Karena tadi kan ternyata obligasi bisa digadekan. Nah, ini ada yang nanya, obligasi kan bunganya per bulan. Ketika digadekan, tetap dibayar ke investornya atau masuk ke Pegadaian? Ya, tetap Mbak, tetap hak tersebut nanti akan menjadi hak dari nasabah, Mbak. Oke. Jadi intinya semua hak-hak yang melekat pada investor itu akan tetap menjadi haknya para investor ya, Pak ya? Betul, Mbak. Betul. Nah, Ini adalah oke, ini keunggulan dari pertanyaan. produk ini. Oke, jadi nggak ada pengambil alihan hak lah ya untuk para investor ini ke Pegadaian itu Betul. sendiri. Oke, nah ini Betul. pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti Pak Wisnu mungkin memberikan closing statement. Pernah ada kasus nggak, Pak, pengajuan itu ditolak? Nah, sekiranya misal ditolak, itu rata-rata karena faktor apa? Biasanya kalau ditolak selama kriteria saham dan obligasinya masuk dalam kriteria kami, kemudian juga persyaratan administratif dicukupi, maka selama ini sih belum ada penolakan ya, Pak. Belum ada penolakan. Oke. Jadi sejauh ini belum ada kasus penolakan ya, karena memang syarat-syaratnya sudah cukup jelas. Itu tadi syarat utamanya yang penting Betul. ada di saham-saham indeks LQ 45. Oke, Pak Wisnu, mungkin di menit-menit terakhir ini nggak berasa kita jawabin satu-satu pertanyaan teman-teman udah hampir sejam. Mungkin Pak Wisnu boleh memberikan closing statement terkait gade efek ini ke teman-teman yang saya yakin mereka malam ini dapat banyak informasi baru ya terkait gade efek ataupun gade saham, bahkan ternyata sudah ada gade obligasi. Baik, sobat ngerti saham semua, terima kasih atas waktunya di hari ini. Segera apabila sobat semua ingin mencoba produk gade efek ini, dapat bisa langsung menghubungi offline service kami di nomor 021-316-0101 dan di 0812 1800-3757. Saya ulangi, di 021-316-0101 atau di 0812-1800-3757. Manfaatkan Oke. program promosi kami sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Oke, itu tadi yang terkait masih ada promo ya Pak ya, free admin sampai akhir tahun. Oke, Pak Wisnu, terima kasih sekali sharing-sharingnya malam ini. Nah, buat teman-teman, tenang aja ini nanti live-nya di-save di IGTV, silahkan bisa ditonton ulang ya kalau tadi ada misinformasi atau nggak ikut dari awal. Bisa ditonton ulang di IGTV. Buat Pak Wisnu, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya sudah mau sharing terkait satu info baru yang banyak teman-teman belum paham. Sekali lagi selamat malam Pak Wisnu, stay safe di Jakarta sana. Terima kasih, Mbak Friska. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bapak ya. Ya, terima kasih, Mbak Friska. Selamat malam, sobat Ya, ngerti saham semua. selamat malam. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Selamat malam.